Bismillahirrahmanirrahim. Filsuf abad pencerahan kita kali ini adalah Denny Diderot. Denny Diderot adalah seorang filsuf, nulis, dan penyunting Perancis yang hidup pada abad ke-18. Begitu populernya Didero sampai begitu banyak patung yang dibuat untuknya. Patung Denis Didero adalah sebuah patung yang dibuat untuk mengenang tokoh filsuf dan penulis besar ini. Patung itu merupakan salah satu bentuk pengakuan terhadap kontribusinya terhadap bidang filsafat dan sastra. Patung ini juga menggambarkan kepribadian Didero sebagai seorang intelektual yang memperjuangkan kebebasan berpikir dan berbicara. Dalam patung itu, posisi sosok Didero berdiri dan duduk ya dengan sikap tenang dan berwibawa. Dan beberapa patung yang terkenal antara lain adalah patung di Jardin de Valantes di Paris, Prancis dan patung yang berbeda di depan museum Didero di Langres, Prancis. Nah patung-patung itu memiliki nilai artistik dan sejarah yang tinggi karena selain sebagai penghargaan terhadap kontribusi Didero, patung ini juga mencerminkan nilai-nilai humanisme, rasionalisme, dan kebebasan berpikir yang diusung oleh Didoro pada pemikiran. Uh, mari kita kenal riwayat singkat dari Didero yang cukup unik. <tuh> uh, Denny Didero ya, yang hidup pada abad ke-18 salah satu karyanya yang terkenal adalah ensiklopedia karya ini adalah ensiklopedia besar yang mengandung pengetahuan dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan seni dan filsafat tentu ditulis dalam bahasa Perancis namun pada saat itu pemerintah Prancis tidak menyukai ide didero pemerintah tidak suka didero menulis ensiklopedi ini karena mereka khawatir karya ini akan memicu perubahan sosial dan politik Oleh karena itu didero harus bekerja secara rahasia dan ia mengumpulkan para ahli di bidangnya untuk menulis artikel untuk ensiklopedi yang akan disusunnya. Selama bertahun-tahun, Didero menghadapi berbagai masalah dalam membuat ensiklopedi ini, termasuk masalah keuangan dan perlawanan dari gereja. Namun ia berhasil menyelesaikan karya itu setelah 21 tahun. Jadi ensiklopedi itu disusun selama 21 tahun dan menjadi salah satu buku paling penting dalam sejarah intelektual Eropa. Namun, kisah unik lainnya tentang Didero adalah apa yang sering hmm. orang kenal sebagai efek Didero. Didero Effects. Efek ini muncul ketika Didero menerima hadiah, ya, uang yang sangat banyak, dan juga sebuah jubah ya dari orang yang temannya yang berupa sebuah jubah mewah. Nah, sebelumnya, Didero hidup sederhana dan miskin. Tapi ketika ia menerima hadiah dan kemudian memiliki jubah itu, ia merubah. Ia berubah. Ia merasa tidak puas dengan barang-barang lainnya yang dimiliki. Ia lalu membeli barang mewah, kursi, rumah, dan sebagainya untuk menyamai kualitas jubah yang dipakainya tersebut. Tapi yang membuat Didero kemudian jatuh ke dalam keadaan kesulitan keuangan. Dalam beberapa esai yang ditulisnya yang berjudul Regret on the Parting with My Old Racing Girl. Penyesalan setelah meninggalkan jubah tua itu. Karena jubah yang tua itu mengantarkan Didero kepada kemiskinan yang selanjutnya. Diderot mengekspresikan penyesalannya atas keputusan untuk membeli barang-barang mewah yang tidak perlu tersebut. Nah, efek Diderot ini kemudian menjadi istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi ketika seseorang membeli barang mewah yang tidak perlu dan akhirnya menghabiskan uang yang seharusnya disimpan untuk keperluan yang lebih penting. Bahasa kita adalah boros itulah riwayat unik dari Didero baik kita akan lihat apa ide utama uh, filsafat Didero uh, salah satu ide utama dalam filsafat Didero adalah pemikirannya tentang kebebasan berpikir dan berbicara Didero mengusung kebebasan berpikir dan berbicara ia sangat memperjuangkan hak setiap orang untuk memiliki kebebasan dalam memilih pandangan atau keyakinan yang mereka yakini, menurut Didero, kebebasan berpikir dan berbicara merupakan hak asasi manusia yang tidak boleh dicabut oleh siapapun, termasuk oleh pemerintah atau institusi lainnya. Selain itu, Didero juga mengkritik kekuasaan gereja dan negara yang cenderung membatasi kebebasan individu. Ia berpandangan bahwa gereja dan negara harus membeli ruang bagi individu untuk berpikir dan berbicara secara bebas, serta tidak boleh membatasi akses terhadap pengetahuan dan informasi yang benar. Didero juga mengembangkan pemikiran tentang materialisme, yaitu bahwa segala sesuatu di dunia ini terdiri dari materi, atau zat fisik yang dapat dijelaskan melalui pengetahuan dan metode ilmiah. Ia menolak pemikiran bahwa segala sesuatu di dunia ini dipengaruhi oleh kekuatan spiritual dan supranatural yang tidak dapat dijelaskan secara rasional. Ini tampak bahwa materialisme Diderot uh, sangat, ya, sangat materialistik dalam pandangan. Ada pandangan Diderot tentang moral. Didero mengungkapkan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk memahami apa yang benar dan salah secara alami tanpa harus mengacu pada aturan-aturan yang ditetapkan oleh agama dan negara. Ia berpendapat bahwa moralitas harus didasarkan pada akal sehat dan pertimbangan yang rasional, serta bukan semata-mata karena tekanan dari pihak luar. Dari pandangan Didero Akal manusia ini bisa membedakan ya yang baik dan yang buruk dan manusia bisa mencari itu berdasar akal. Itu tentu pandangan khas Didero yang boleh jadi kita setuju atau tidak setuju. Tetapi secara keseluruhan filsafat Didero memperjuangkan kebebasan individu dan penggunaan akal sehat dalam mengevaluasi dunia. Nah, ini yang menjadi penting Kebebasan individu dan kebebasan berpikir dan berbicara, ia menolak pemikiran yang dogmatis dan otoritarian yang membatasi kebebasan individu dan menghancurkan penggunaan metode ilmiah dan pemikiran rasional dalam menghasilkan pengetahuan dan memahami dunia. Nah, ada beberapa. Karakteristik dari pemikiran Diderot yang pertama adalah kritis. Diderot memiliki sifat kritis terhadap berbagai institusi dan yang pernah dan pemikiran yang dianggapnya membatasi kebebasan individu seperti gereja dan negara. Ia juga memiliki sikap kritis terhadap pemikiran yang tidak didasarkan pada pengetahuan. Yang kedua rasional. Didero memperjuangkan penggunaan akal sehat dan pemikiran rasional dalam mengevaluasi dan dunia dan menghasilkan pengetahuan. Ia menolak pemikiran yang didasarkan pada dogmatisme. Yang ketiga adalah humanis. Didero memiliki pandangan yang humanis yaitu bahwa manusia harus diperlakukan dengan adil dan setara tanpa memandang latar belakang sosial dan agama ia juga menolak pemikiran bahwa manusia harus tunduk pada kekuasaan gereja atau negara. Yang kelima yang keempat adalah materialis. Didero memiliki pemikiran materialis yang tadi sudah kita bahas dan yang kelima progresif. Didero memperjuangkan kemajuan dan perkembangan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Yang terakhir adalah pluralis. Didero menganjurkan adanya pluralisme dalam berpikir dan berbicara. Ia memandang bahwa setiap individu memiliki hak untuk memiliki pandangan dan keyakinan yang berbeda dan harus diperlakukan dengan adil dan setara. Saya bersetuju dengan kelima dari pikiran Didero sikap Didero yang pertama kritis, rasional, progresif, dan pluralis. Saya tidak bersetuju dengan pandangannya tentang materialisme. Saya kira pemikiran Didero meskipun pada abad pencerahan masih relevan khususnya untuk bangsa kita untuk membangun kritisisme rasional, humanis, progresif, dan pluralis dan mengedepankan kebebasan individu berbicara dan menganut keyakinan beragama. Demikianlah serial filsafat barat kita. Terima kasih.